bantuin bunda? Heh. Aduh anakku. Kenapa sih joget mulu gak ngertiin bunda tuh capek? Bantuin bunda kenapa? Aku terlalu kecil untuk membantu. Jawab lagi. Bukannya belajar kan? Nanti kalau aku kecapean terus aku gak belajar gimana? Ya juga sih. Ya udah kisah nak belajar. Suamiku, itu kamar udah diberesin apa belum? Oh, udah lah, beres lah. Jangan marah-marah terus lah, capek ya, sini. Lah gimana gak marah-marah sih? Yang kerja di rumah ini tuh semua gak ada yang beres. Security kemarin, sakit-sakitan lah. Belum ada datang pembantu, sosokan kayak model. Terus saya genit-genit juga. Terus sekalinya ada pembantu, imut, baik, sopan, minta cuti mulu kerjaannya. Cuma gara-gara kucingnya melahirkan. Bunda tuh kayak pengen Ralia tuh cepet gede biar bisa bantuin bunda. Tapi ya udahlah, kan ayah bisa bantu. Ya, udah dong. Tapi kalau Ralia gede asik juga bun. Jadi ayah bisa banggain ke teman-teman ayah kalau ayah punya anak cewek yang cantik, ya kan? Ya udah. Itu ngomong-ngomong, anduk bekas ayah sama Ralia ditaruh lagi nggak di kasur? Coba cek dulu. Kalau belum jemur, bunda capek. Waduh. Mau kemana? Nutup jendela kamar udah mau sore nih. Bukan anduk kok, nutup jendela kamar doang, ya. Yang bibi terus ya. Ini duniaku. Astagfirullahaladzim. Bukannya belajar malah main gitar? Ini kan belajar main gitar. Belajar main gitar buat apa coba? Biar apa? Biar jadi selebgram cover lagu. Udah deh, gak usah aneh-aneh, pokoknya belajar sekarang. Apa aku harus jadi PNS biar sukses? Oh, jawab aja terus. Makanya tuh kamu tuh cepet gede biar tahu rasanya ngurusin rumah ini sendirian. Ya, ngerasa gak sih setelah menikah, punya anak, badan bunda makin ngembang? Wajarlah, ayah kan baking sodanya. Ayah, pokoknya bunda mau nge-gym. Nge-gym lah. Coba aja Ralia udah gede. Bunda kan bisa nge-gym bareng, shopping bareng, foto-foto bareng, traveling bareng, main TikTok bareng. Ah, coba mau tidur. Ya Allah. Seandainya anakku sudah besar, ya Allah, bahagianya aku. Amin. Ada film. Abis doa, ada petir. Serem. Ini siapa ya? Ada foto ABG, cantik. Ulah ini buaya nih emang ya, Apeliana Yuda. Udah mau jadi buaya mainnya kurang bersih, berani nikung-nikung main belakang sama ABG. Wah parah sih ini. Apeliana Yuda bangun! Adik ayah bangun. Adik siapa? Adik. Kenapa sih? Nih, siapa nih? Siapa? Nanya bunda ini siapa? Emang itu tadi di mana? Di meja sini. Aku sama bunda ini siapa sekarang? Gemeter ini tangan bunda ini, ha? Ini artis kali, Ralia ngefan. Atau temennya Ralia di sekolah. Anak kita itu SD. Ini tuh coba bisa dilihat, ini udah gede, ABG. Siapa ini? Ini mana ya tahu emang tadi.
ada lagi satu tuh. Hah? Dua? Nggak usah mengalihkan, ngomong ini siapa? Cakep sih, tapi ayah nggak tahu siapa. Tapi cakep kan? Berani? Nggak tahu siapa ngomong cakep, itu artinya ayah sudah kenalin, pasti kenal. Kita tanya Rali aja kali ya. Masih ngantuk kan masih jam berapa tuh, baru jam 6 tuh. Rali pasti jujur. Ayo, diam. Iya. Ayah dengar nggak? Kayak ada suara loh. Iya, iya. Kayak suara cewek tuh. Siapa ya? Nelly kali nyanyi. Kan dia lagi cuti. Oh, ada tamu kali. Kayak masih pagi. Iya. Rencana apa? Kemarin ayah di depan pagar lagi sendirian di rumah. Hmm. Ada yang manggil. Hmm? Manggilnya gimana? Paket. Ayo, udah tuh lagi takut malah di kayak bercandain gitu. Iya emang kayak gitu. Udah kita cek ke bawah aja. Bos samurai. Bos takut banget nih bunda. Bos samurai. Bos samurai. Bos samurai. Siapa ya bun? Iya mana bunda tahu. Eh tapi kok kayak yang di itu loh, cewek yang di foto. Iya ya. Hmm. Tapi kakinya napak. Iya kan dia duduk. Oh iya. Apa kita samperin aja? Eh Juli. Eh udah pada bangun. Gimana ya? Kamu ngapain panik sih? Ini kan rumah kita. Iya. Suara aku kekencengan ya? Enggak kok, suara kamu bagus banget. Cocok jadi penyanyi merdu, ya kan bun? Iya benar, iya benar. Bunda masak kabar ini? Hah? Gimana? Bunda? Masak. Iya. Masak? Masak. Oh, asisten rumah tangga yang baru kan? Ih, parah banget sih anak sendiri dibilang PRT, tega banget. Dia ini siapa anakku? Anakmu, anak kita tuh anak. Oh, kamu punya suami lagi ya? Eh, mulutmu ya. Mana bunda tahu itu cewek keluar dari mana? Atau jangan-jangan ayah poligami. Eh, dijaga dikit. Ngaco kalau ngomong. Atau jangan-jangan dia ini sih. Ya, ntar sore mobil aku pakai ya. Bentar. Nama kamu siapa ya? Nama. Bunda apaan sih, kok gak ngakuin aku anak? Jangan gara-gara aku gak jadi PNS ya. Gimana ya? Bantuin dong ya. Nama lengkap kamu ayo, siapa nama lengkap? Ih, mana kenapa sih kok jadi aneh kayak gini? Ralia Biano lah, siapa lagi? Aduh, Ralia? Ralia? Ya iyalah. Kok gede-gede gini sih ya? KTP mana KTP? Kamu punya KTP kan? Punya KTP kan? Astaga ayah, aku tuh 18 tahun ya, iyalah udah punya KTP. 18 tahun? Ini gimana cerita sih dari masa depan? Kamu melihara Doraemon? Jangan ngawur ya, ya Allah. Bentar. Kalau gitu coba saya tanya, kapan tanggal lahir kamu? 24 Februari 2013. Benar. Siapa nama lengkap istri saya? Ayo. Mesita Lomania Wulandari Sukma Putri Renggana. Lengkap. Mau aku sebutin juga nama tetangga yang dulu godain ayah? Siapa? Wiin. Hah? Ini benar ya? Ini benar ini kali dari masa depannya. Iya, benar ya? Tapi cantik ya? Ngikut ayahnya ganteng. Anda itu cuma baking soda? Bentar. Hai sayang. Iya nanti kan jam 7 kita ketemuan. Yaudah. Nanti aku chat kamu ya. Oke, okay, I love you. Itu gimana sih itu? Itu maksudnya gimana itu sayang? Sayang itu gimana pacar kamu? Iya bun. Kok kamu gak izin sama ayah sih punya pacar? Astaga ayah bunda aku udah gede udah 18 tahun ngapain perlu izin lagi kan? Ayah udah tahu. Namanya Arsa cowok aku. Kenapa sih hari ini aneh banget deh? Lagi banyak masalah tuh gimana? Banyak pikir. Mungkin kali ya? Iya mungkin. Oh ya nanti aku minta uang semesteran ya, soalnya udah mau masuk tahun ajaran baru nih. Hah? Gimana?
emang tahun berapa sih? 2021. Ya ampun. Ih, aku kan belum sebut jumlahnya, aku udah pada kaget. 2021 ya? Emang berapa sih? Uang semesterku 25 juta per bulan. Minta berapa ya? Ingat, dari dulu Bunda pelit. Minta aja 30 juta. Lumayan 5 juta untuk jajan. Iya juga ya. Aku kan selebgram. Bulan ini aku belum liburan. Nanti foto feed Instagram jadi gak beragam. Ralia, ini ayah tanya, berapa uang semesterannya? 40 juta ya. Itu uang semesteran apa biaya untuk renov dapur? Ih, kagetnya biasa aja dong. Emangnya dulu ayah sama bunda kuliah berapa sih emang biayanya? Ternyata aku di masa depan lebih parah. Iya ya, sekarang kan udah 2031, Bun. Jadi ah, kalian mau mandi dulu? Tak. Iya. Cepet bunda deh. Sakit enggak? Enggak. Ya, ayah lagi nyubit diri sendiri. Bercandamu ya. Bunda ini lagi shock. Sarapan dulu. Halo. Ya sayang, ini aku udah OTW kok. Ya ini udah mau siap-siap jalan kok. Kamu Sherlock aja ya. Oke, sampai ketemu nanti. I love you. Astaga ya Bunda, ngapain sih? Mau dianterin kemana? Enggak, mau ikut kamu dong. Iya, ikut aja. Bunda, aduh, ayah Bunda Ralia kan udah gede, bukan anak kecil lagi yang bisa disuruh-suruh, bisa nurut atau ngapain aja gitu sama ayah Bunda. Kan Ralia mau sendiri sekarang. Mau pergi sama pacar Ralia. Enggak mau Bunda anter. Bunda enggak sibuk kok. Iya, ya. Enggak, Ralia lagi pengen sendiri. Ya udah. Ralia udah gede, Bun. Ya udah. Ralia kabarin ya kalau udah sampai sana ya. Jangan pulang malam-malam ya. Itu anakku bukan sih ya. Iya kan dia udah gede, udahlah ya, masuk ya. Udah enggak apa-apa kok, nanti ayah calling dia kalau udah malam ya. Ditarik. Bunda khawatir sama Ralia. Udah, nanti ayah suruh pulang sebelum jam 9 pokoknya. Tapi kan Ralia masih banyak PR. PR apa sih? Dia kan udah 18 tahun, udah lu gak sekolah lagi. Oh iya ya. Makanya. Ya Pak? Halo Pak Yuda, gimana? Ralia jadi gak dijodohin sama... Ayah apa lagi sih itu? Jangan macam-macam deh. Ah, dijodohin. Isa nanti telepon lagi ya Pak ya. Ya, dadah. Udah, jangan terlalu dipikirin dong. Udah, tuh iseng aja tuh kayaknya tuh bapak itu. Wah, Bunda. Yaudah, Bunda rebahan dulu ya. Rebahan dulu, ayah bikinin teh hangat ya. Ya, udah ngecewain, gak usah terlalu dipikirin. Udah, bentar ya. Rebahan dulu. Ya ampun. Ya Allah, Ralia. Bunda kangen banget sama kamu. Coba kamu masih kecil. Masih tidur. Bunda, bangun yuk. Udah ya siapin sarapan. Yuk. Ya. Ralia udah kamu telepon belum? Dia balik jam berapa sih? Ralia kan seharian di rumah aja. Kemarin juga balik. Terus sekarang di mana? Ya di rumah. Syukurlah kalau dia udah balik. Udah balik. Udah pada bangun. Hah? Ralia? Ya? Yah! Itu Ralia. Iya Ralia, kamu kenapa sih? Abis mimpi gak enak? Ya ampun. Bunda, hari ini masak apa? Yuk kita masak, Ralia udah bisa masak.
Sayang-sayangku, kalian kenapa sih? Kenapa? Terima kasih ya Allah, aku bersyukur pagi ini. Bun, are you okay? Okay. Ralia, please kamu jangan cepet gede ya. Maafin Bunda. Izinin Ayah sama Bunda nampingin kamu ya. Ya, Bunda baca puisi. Enggak, biasanya kalau dalam film-film ini scene-nya so sweet. Iya udah ya. Ayah mau yuk bangun yuk, kita siapin ya buat Bunda sarapan saya. Yuk. Ayo Bun ya. Untung cuma mimpi. Hilang duit 40 juta buat bayar semesteran Ralia. Ya mending buat renov dapur. Ini gak bisa di cut. Terus dua latihan. Jadi harus satu antek. Cut. Kamu ingat gak tanggal lahir kamu? Berapa? KTP. Oh KTP, sorry tanggal lahir KTP. Aman gak? Oh aman Bu. Yuk. Aduh, cuma mimpi. Coba kalau bukan mimpi, hilang dah tuh duit buat empat. Duit 40 juta aku susah banget ngomong duit 40 juta.